baru BP Channel orang tahu. Oke, okay, guys, selamat Tuhan. Sore. Selamat sore teman-teman. Ini hari Minggu 8 Oktober 2023. Ini seperti biasa kita mau meliput kapal, tapi di sela-sela kita mau liput kapal membuat video kapal, saya ingin mengenalkan teman-teman saya yang biasa meliput kapal di channel YouTube khusus di Pelabuhan Manado, guys. Jadi kan kalian kemarin nanya-nanya, "Bang, di situ ada siapa-siapa saja sih yang biasa meliput kapal?" Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan teman-teman saya juga. Mereka ini gara-gara mereka saya juga terinspirasi untuk membuat video kapal. Nah, di sini ada Pak Iyu, biasa kita panggil Pak Iyu. Beliau ini salah satu pembuat video atau YouTuber di Pelabuhan Manado. Udah berapa lama, Bang, udah bikin? Keratan. Wah, gitu sih keratan. Ini kan bukan besi ini. Izin, Bang, boleh buka maskernya biar kelihatan sama teman-teman penonton? Enggak lah, cuma sebentar aja lah. Enggak, gini aja udah. Enggak mau ya? Oke, teman-teman, nanti kita saya akan... Pak Bos, ini Pak Bos kita, guys. Pak Bos lebih gaul sedikit. Iya, Pak Bos, nanti kita mau... ini ciri khas beliau, angkat tangan, toh. Nanti channel YouTube-nya saya... taruh di samping ya teman-teman, supaya teman-teman bisa datang ke channel YouTube-nya untuk subscribe. Pak Bos, selama boleh sekitar 5 tahunan atau lebih di sini meliput? Kalau di sininya sih sudah lama ya, dari sejak masih di Calacap penuh dengan perahu-perahu katinting yang penuh. Nah, di situ sudah sering, tapi belum meliput. Meliput tuh baru sekitar menjelang 3 tahun terakhir ini aja. Sempat melihat kapal Terra Santa? Saya pun udah lupa, tapi yang saya ingat dulu-dulu itu kapal-kapal apa Elizabeth. Oh, Elizabeth, nah. Siap. Jadi Elizabeth dulu ya. Metro Teratai. Metro. Nah, kemudian itu yang saya ingat. Itu ya dulu ya. Nah, berarti udah cukup lama ini bos kita ya, Bunda Maria. Ah, Bunda Maria juga zaman itu ya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa? Pokoknya masih ingat enggak? Lama itu. Cuma waktu itu belum belum bikin-bikin video. Masih siap. Senang di pantai aja. Di pantai aja. Jadi belum ini jembatan Soekarno juga belum ada kali ya? Itu jembatan Soekarno dari sejak mulai mau dibangun. Oh, siap. Sampai dia setengah. Okay. Saya sudah main-main di seberang sana. Oh, siap. Di dermaga sana. Siap. Jadi itu ya, nama channelnya apa, Pak? Pak Bos, nama channelnya apa? Kalau yang sekarang namanya Aku Cinta Laut. Oh, itu channelnya, Pak? Travel. Aku Cinta Laut ya, teman-teman. Travel. Nanti kita cantumkan di samping sini ya. Kalau channel yang lama namanya Yukso Cinta Laut. Yukso Cinta Laut. Tapi yang di baru itulah Aku Cinta Laut. Siap. Bisa juga dilihat di TikTok. Jadi, YouTuber pertama di pelabuhan ini ya, ini teman-teman. Pak Bos, Pak yang Bos ini YouTuber kita paling yang berhasil tuh Mr. JHM. Enggak juga sih. Arus Laut Traveling. Nanti habis ini kita mau wawancara beliau, teman-teman. Bos jadi, ini sudah lama di sini. Itu dia. Jadi istilahnya sudah tahu seluk-beluk di. Iya. Baru Pak Bos, suka duka meliput dunia kapal itu apa sih? Dulu ada temannya nggak? Waktu kita belum bergabung masih ada temannya nggak? Dulu umumnya kadang-kadang suka sendirian, sendiri aja, ya? Tapi terus belakang ketemu dengan Mr. JHM. Oh, siap, JHM siap. Traveling, paling rajin pakai drone. Oh, okay. Drone. Siap. Videonya bagus-bagus dari atas semua, mantap. Ini bahaya pujian ini. Oke, okay. Jadi ternyata lebih banyak menikmati suasana laut ya, sebenarnya ya. Lihat ikan laut. Karena memang cinta laut ya. Cinta laut, sangat cinta laut. Oke, okay. Jadi teman-teman, kalau mau mengunjungi channelnya Pak Iyu, nanti silakan nanti lihat di sebelah sini, saya akan tunjukkan. Dan nanti silakan teman-teman lihat video-videonya, guys. Makasih Pak Iyu ya, walaupun wawancaranya singkat. Traveling, sukses terus. Sama... Arus Laut Traveling. Iya, sama-sama traveling. Makasih banyak. Makasih. Siap. Bang, pegang Bang, saya mau wawancara dia. Pak Bos, izin Pak Bos. Dekat sini ya Pak Bos. Tinggal tekan. Udah ini udah rekam. Di sini Pak Bos duduk. Kita ngobrol di sini toh sama beliau toh. Di mana? Saya di ini.
Oke. Okay. Ambil enggak? Ambil. Oke. Okay. Mati. Biar coba pencet layarnya. Ah, siap. Ya. Teman-teman, setelah tadi Pak Iyo kita nanya-nanya. Nah, kali ini kita akan boleh lebih dekat lagi biar suara kita agak ini gitu, kedengeran gitu. Soalnya takutnya terlalu jauh itu suaranya. Ini ada brother kita juga dalam dunia YouTube. Jadi kita semuanya ada 4 orang yang eksis ya. Ini 3, ada juga One World. Nah, itu channelnya juga lumayan itu. Beliau bagus-bagus videonya. Nah, kita berkenalan dengan nama channelnya apa, Bang? Nama channelnya Arus Laut. Nama Arus Laut Traveling nama channelnya. Sudah berapa lama, Bang, bikin video-video di sini di pelabuhan? Ini mulai bikin video sini tahun 2022. Oh, siap. Ya, tepatnya bulan Mei, tanggal 22 Mei. Siap. Tahun 2022. Siap. Jadi kalau sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan. Siap. Yang saya tahu Abang kan punya pengalaman di dunia kapal. 3 bulan. Ya, di dunia kapal. Sebelumnya di mana, Bang? Sebelum berhenti di menjadi kru kapal. Kalau dulu saya ini di Samarinda. Oh, siap. Ya, jadi kerja di Samarinda ya? Iya, Samarinda. Jadi dulu kerja di kapal Samarinda, tapi kapalnya takbot. Oh, kapal takbot. Iya, kapal takbot yang muatannya itu CPO. Oh, siap. Minyak sawit. Berapa lama, Bang, itu bekerja? Kalau terakhir di perusahaan itu tahun 2010 sampai 2014. Oh, lumayan juga ya. Itu di satu perusahaan itu 4 tahun ya. Tapi sebenarnya kalau kerja di kapal sudah dari tahun 99. Wih, termasuk senior di dunia perkapalan, guys. 99 sampai 2016. Siap. Ya, ada kapal terakhir itu kapal Bitung, takut juga, tapi operasinya di Miangas. Oh, siap. Jadi itu Miangas ya. Miangas itu kita bawa mau bikin, waktu itu bikin bandara di sana. Oh, siap. Oh, jadi bandara Miangas ini hasil dari Bapak juga di sana ya? Ya juga, sudah di bandara itu. Oh, cuma siap. Orang bawa batu. Oh, siap. Bawa kerikil. Siap. Ini memang salah satu ininya dari Trump Brother. Kenapa sekarang tertarik dunia membuat video di YouTube khususnya perkapalan? Ini karena kebetulan pernah di kapal, jadi mungkin karena hobi juga lihat-lihat kapal. Ah, betul. Jadi tertarik juga untuk bikin video-video. Siap. Terus nanti diupload ke YouTube. Ah, mantap. Jadi pernah juga dulu kan kerja di kapal penumpang. Ah. Tahun. Ya. Tapi setelah itu sudah mainnya jauh sama Rinda. Wow. Jadi kapalnya cuma 2 jenis, yaitu takut sama LCT. Siap. LCT landing craft tank. Nah, sehingga istilah-istilah kapal beliau tahu. Kalau saya sama Pak Iyuk ya cuma belajar di Google. Ini istilah buritan, ini bulbus di depan, ya deck ya. Kita nggak terlalu paham lah. Jadi sebenarnya perinti dari kapal termasuk masih umur muda karena siap. Baru 40-an waktu itu kan. Hmm. Ya, karena subosan jadi perinti juga. Oh, siap. Jadi kita kelola usaha jadi. Ah, mantap. Tapi, ya, nama channelnya apa, Bang, tadi? Arus Laut Traveling. Arus Laut Traveling itu, guys, kalau nanti teman-teman ada di sini hari-hari. Ah, hari-hari di ada kapal, orang ada di sini. Ah, siap. Ya ini lihat, ada nih satu, mas satu belum muncul. Ini. Oh, siap. Jadi sama dengan Pak Bos hari-hari banyak suka nggak Pak Bos kok? Iya, Pak Bos kan suhu kita, Pak ya. Bos. Susah kita. Nah, mau ini kapal semua berangkat. Ah, iya. Jadi kita. Turun Pak Kuda Paula. Makasih banyak teman-temannya. Itulah. Jangan lupa nanti. Iya. Jadi jangan lupa. Jadi muka-muka ini pasti ada di sini hari-hari. Oke, makasih banyak teman-teman. Yuk. Terima kasih ya, Pak Bos. Pak Bos, makasih ya sudah pegang kamera dan sudah diwawancarai. Tuhan beserta kita semua. Amin. Thank you. Sampai bertemu di lain waktu. Thank you, brother. Sama-sama.